Oke guys, langsung gas ke Ruby kita nih guys ya. Welcome back to my Caturajib gameplay guys ya. Anjay. Nah guys, nih kondisinya gue lagi ada di advanced server nih guys ya. Kenapa? Karena ada yang baru, cok. Santuy dulu ya. Nah, ini ada aspiran di sini. Untuk di awal, kayaknya gue pakai Ruby aja, kayak biasa lah ya, guys ya. Ruby, Weapon Master, Guardian kayak gitulah ya, sama aspiran. Nah, ini updatean terbarunya apa, bang? Itu si kuda, guys ya. Leomod sekarang udah ada kudanya lagi, guys. Bukan dari skill satunya nusuk kayak gitu ya. Sekarang udah kembali lagi nih kuda. Jadi itu mau gue coba nih di sini guys, ya di original server sih masih nusuk kayak gitu ya. Nah ini spellnya kayaknya gue ngambil inspire, cok, nggak ada flickernya ya. Kalau ada flicker ngambil flicker tuh. Oke, nah ada hero guardian, ya udah weapon master guardian aspiran. Ini udah cukup kuat lah ya guys ya. Untuk di early aja sih, santuy. Ini gold kita 8, belum aman 2 interest, not bad guys. Weapon master berarti ya. Tapi nanti kita lihat aja guys ya, magic crystal yang kita dapat. Semoga ada magic crystal yang sakit-sakit. Assassin, Astro, Lancer, tuh ya incarannya. Semoga salah satunya keluar, cok. Kita main damage kalau itu yang keluar. Oke, di level 789 ya pastinya Leomod. Untuk commander di sini gua pakai Yuki skill 3, guys. Udah, sekalian aja kalau nggak HP-nya ditebelin, damage-nya disakitin, guys. Ya enggak? Oke, santuy tahan dulu guys. Nah di sini kondisinya 2 interest kan. Kita agak nabung-nabung dulu di awal. Kayak biasa aja lah ya. Nyantuy, gue pakai Ruby udah biasa guys untuk di awal. Yang penting aktif aja weapon master, aspirannya aktif. Tinggal kita lihat dari magic crystalnya. Kalau keluar magic crystal sakit, bagus banget ini Ruby ya. Sebenarnya masih bisa kita olah sih guys, kalaupun nggak dapat magic crystal yang sakit gitu ya, karena Ruby kan dari efek aspiran bisa dapat blessing ke arah assassin. Nah itu masih bisa kita akalin jadiin sakit Ruby-nya. Tapi kalau keluarnya kayak elementalis, nah itu sebenarnya bagus juga. Yang gue hindarin tuh dapatnya MM guys, blessingan dari efek aspirannya ya di Ruby. Auto nggak bisa ngedeket kayak gitu, jelek banget Ruby. Mending jual aja langsung reset ya kalau keluarnya MM. Magic Crystal Assassin, cakep banget nggak tuh ya? Oke, berarti ini kita main cara Assassin, cok. Kita gas ya Weapon Master Assassin dah. Guardian kalau bisa aktif-aktif tipis 2, not bad. Nambahin HP juga itu. Ya ini pasang 2 Angel lah ya. Santai dulu guys, belum 4 interest nggak apa-apa, tapi masih 2 interest. Yang penting masih lost trick sih ya. Kenapa masih lost streak? Ada bonus lost streaknya, guys. Let's go, let's go. Kita lihat lawan, buset, kayaknya masih kalah lagi, cok. Dua ronde sebelumnya juga kita masih kalah, guys ya. Ini udah ada dua hero yang bintang 2, Johnny sama Aka itu. Oke lah, nggak apa-apa. Yang penting ngopi-ngopi santuy dulu, nggak sih, guys? Anjay, seruput dulu, cok. Mantap. Oke. Masuk fanbox pertama guys, keuntungannya 4 gold tuh ya. Nah kita ngambil pertama, ada BOD. Kita coba ambil yang sakit-sakit dulu nih guys. Banyak sebenarnya kalau ngambil pertama mah pilihannya tuh. Tapi ya udahlah ya, item fisikal paling sakit aja. Gacor nih guys, Ruby. Dapat bintang 2, waduh. Siap-siap win streak tuh ya. Kayaknya jangan pakai AK ya. Nanti dari assassinnya gue cari si itu guys, siapa, Amon ya, biar quartermaster aktif. Tapi ada hero weapon master nih guys. Apa keempat weapon master dulu kita tarik guardiannya guys. Oke gas ya, Amonnya juga belum keluar nih guys. Mungkin nanti kalau assassin keluar tuh Amon ya, kita aktifin lagi sama quartermaster ya guys. Lumayan kan dapat spell dari efek quartermaster. Waduh, masih kalah kayaknya di sini. 4 kali kalah kita, guys. Ya, 59 aja tuh HP-nya gue lihat-lihat. Santai-santai, guys. Santai, guys. Ini Ruby bintang 2 sih enak nih ya. Tapi masih jauh sih, cok. Ini kita masih di level 5 ya. Wah, ini sih harusnya kita ke 4 assassin sih, guys.
Patah assassin ya. Dibuat sakit aja, cok. Ada ini. Punch slot. Blessingnya apa? Bagus, blessingnya assassin, guys. Ruby juga udah keluar di situ. Kita transisiin lagi, ya kan? Purify aja, guys. Oke. Dan di sini amonnya udah dapet, ya udah pakainya itu, guys. Guardian ya, harus ada quartermaster lah, lumayan ngebantu banget ini. Goldnya 9, ya udah 2 interest lagi di sini, guys. Lagian kita juga baru up level, guys, ya. Yang dilawan mystic. Oke, kita lihat aja, guys. Belum main sakit sini. Walaupun masih bintang 1 ya. Dan gua lihat-lihat di situ Ruby udah keluar satu biji, tinggal cari satu lagi, aman sih, guys. Bintang 2 dulu lah ya. Kalau lama bintang 2-nya itu yang bahaya, guys. Ruby nggak bisa menurut gua kalau bintang 2-nya lama ya. Harusnya setelah ngelawan Creepron ini udah bintang 2, guys. Si Ruby-nya ya. Nah, rune pertamanya keluar nih, guys. Yang paling atas pemulihan mana? Nggak cocok karena incaran kita Leomord. Kita reset aja nih, guys. Jadi anti CC bagus. Yang kedua, rune khususnya weapon master tuh. Yang ketiga nambah shield, nggak cocok sama commander kalau paling bawah tuh ya. Jadi kita ngambil yang anti CC. Oke. Bintang 2 tuh Grok. Antu, guys. 4 interest dulu ya. 4 interest dulu sini, guys. Sayang banget lawan Creepron nggak income ya. Kalau udah device langsung 2 item, guys. Lumayan untuk korban ya, masuk ke hyper kita juga itu. Aman aja, guys. Kita cari Leomordnya di level 7 lah ya. Masih di level 6 agak susah pastinya, hero 4 gold, guys. Nah, bintang 2 juga Atlas. Ini harus masuk nih. Up level, masuk ini, tarik lagi quartermasternya. Gak jadi masalah, guys. Jadi 2 item lagi, gak ada purify efek quartermaster, not bad, guys ya. Ruby yang kayak gini udah 4 weapon master, aspirannya walaupun masih 2. Dapat rune yang anti CC, gua udah lumayan pede sih ya. Tapi kalau belum bintang 2, jangan terlalu pede dulu, cok. Setidaknya udah cukup kuat lah ya, sakit dan kuat. Anjay. Buset, gua wing one 2 biji, guys. Nah, ini Lolita jual aja, cok. Cari hero assassin, guys ya. Dari aspiran juga ada hero assassin sama kayak Leomord, harga 4 gold itu ada di Fanny ya. Kita nyari di level 8 sebenarnya sih, guys. Semoga hoki aja sih, cok. Level 7 ngerol-ngerol tipis, siapa tahu keluar ya. Let's go. Nah, bagus banget. Udah keluar nih Leomordnya. Ini udah jadi kuda lagi, guys. Bukan usuk kayak gitu ya. Anjay, kuda is back nggak nih? Belum bisa kayaknya ya. Gua masih butuh Ruby karena kondisinya masih win streak juga nih, cok. Pindah tempatnya Lance aja, guys. Let's go. Santu, ini Ruby bintang 2 enak win streaknya, cok. Masih bintang 1 aja sakit kan? Kalau kayak gini Ruby-nya Ruby damage. Bukan Ruby kuat, guys. Gua lihat-lihat banyak juga nih yang main Tars 3 nih, guys. Oke lah, kita lihat aja ya. Kalau bisa mereka hero legend gitu. Rata-rata kan buatnya begitu tuh, hero legend bintang 3 banyak. Ada si God, damage-nya di God. Oke, kita tabrakin sama hyper kita yang jadi juga, guys. Jangan sampai nggak jadi hyper kita, auto rungkat tuh ya. Lawan yang kayak gitu ya, disantuy aja sih. Nah, ini God-nya 19 ya. Tahan lagi aja. Tahan lagi, nabung lagi, guys. 4 interest dulu income ya. Kondisinya kita sudah berapi-api, guys. Jadi lumayan kan bonus win streak. Nah, yang dilawan di sini kebetulan masih pada kurus-kurus hero-nya, guys. Cuma di bawah tuh ada si Mia pakai Starfall, attack speed cepet banget, guys ya. Dapat magic crystal yang Lancer. Boleh. Ya, dia nahannya pakai itu nih Tars 3-nya, guys. Lihat tuh Ruby, udah kuat, sakit pula. Life steal-nya kenceng. 4 weapon master secara di sini aktif, guys ya. Goldnya 19 kalau di sini menang. Masih income 4 interest. Aman ya. Oke, masuk fight box kedua kita, guys. Waduh, ada kristal sakit lagi tuh, gua lihat-lihat. Kristal Astro. Apakah dapat? Nice banget dapat, cok.
Idih, mantep banget ini Maya. Udah main damage aja kita di sini, guys. Nah, rubinya udah bintang 2, ada Amon juga dan Karina nih ya. Ada hero Astro, guys. Udah bisa aktif dong ya. Mau nggak mau tarik dulu Leomotnya nih. Ruby udah bintang 2. Biar lebih pasti win streak aja, guys. Kayak gini tuh. Jangan terlalu maksa ya, masih bintang 1. Nantilah gampang, kalian pasti ngelihat nih, guys. Ada kuda lagi di Magic Chest ya. Leomot itu udah paling satisfying ada kudanya. Masa Leomot gak ada kudanya? Tapi kualitas hero-nya masih di harga 4 gold, guys ya. Widih, sakit juga. Ini Wanwan belum keluar di original server, guys ya. Kalian tungguin aja. Mungkin sebentar lagi nih, guys ya. Nah, itu kan di Mythic belum ada fase band pick lagi tuh ya, band pick commander. Nah, mungkin nanti masuknya bersamaan dengan commander Wanwan ini. Tungguin aja, cok. Kalian sebel kan itu sama tas 3? Santai, nanti kita band-band lagi aja, guys. Tungguin aja. Sebentar lagi tuh 31 golnya, guys. Sebenarnya di sini bisa jual si Johnny sih, cok. Jual Johnny up level, masuk hero weapon master. Ya, weapon masternya 4 di sini, guys. Udah gas langsung aja, agresif sekalian, cok. Ini kebetulan kita lagi win streak, guys ya. Udah, gas aja. Gue pede dengan Ruby yang udah bintang 2 kayak gini sih, guys. Terus dari magic kristalnya, magic kristal assassin, kristal astronya dapet, di sini udah nyala. Ya. Masih berapi-api nggak tuh kondisinya, guys ya. Aman sih ini mah, tinggal bintang 2-in Leomot aja nih. Leomot bintang 2, udah langsung gas aja ke Leomot, cok. Rune yang kedua nih, guys. Yang paling atas bagus attack speed, yang kedua itu yang dapetin hero legend. Kita reset aja, memperoleh satu mirror device. Yang ketiga Astro Glow, kayak Astro Dark, bisa dua hyper. Kayaknya gua lebih mengutamakan attack speed aja, karena gua kondisinya di rune pertama dapat yang anti CC ya. Udah enak nih, guys. Attack speed cepat kalau bisa di stun sama aja kan. Ini gua dapat yang anti CC. Nikmat banget tuh kalau kayak gitu ya. Itu sebenarnya Astro Glow juga bagus sih, guys ya. Tapi gua di sini mau satu hyper aja, udah. Solo aja, main solo aja nih Leomotnya. Ada kristal immortal, bagus banget. Ya, di weapon master ada hero immortal, Martis auto aktif. Guardian helmet aja, guys, biar makin tebel ya. Oke, nah bintang 2, gas, nggak usah kelamaan, cok. Pindah semua item yang di Ruby, guys ya. Eh, sama kristal immortal, guys. Udah sekalian aja full kristal-kristalan, anjay. Boleh nih. Udah berasa kayak pakai 3 kristal nih, guys ya, sama magic kristal assassin tuh. Langsung bintang 2 kayak gini kalau nggak digas mah salah, guys. Tarik satu ya. Gini aja. Biar aspiran tetap aktif, guys. Gue jadiin korban ya rubinya. Gantian. Tugasnya Ruby di sini kebetulan karena Leomotnya udah bintang 2, udah selesai, guys ya. Let's go. Anjay, udah jadi kuda tuh, guys. Ini kan enak ngeliat Leomot yang kayak gini, guys. Ada kudanya. Lihat tuh. Ini. Harus jual nih. Biar interest aman, guys. Tetap jalan ya income. Mantep nggak tuh Leomot yang kayak gitu tuh? Ini imut-imut mah putih kudanya, guys ya. Udah 2000-an aja tuh tag-nya, gue lihat-lihat. Boleh, bintang 2, Lunox. Nah, ini Vexana harus ganti Atlas dong. Biar 4 immortal, guys. Lunox jadi korban, lumayan. 9000-an, guys, HP-nya. Oke. Jangan Ruby. Ruby itu aspiran biar aktif aja, cok. Kenapa harus ke 4 immortal dulu? Berhubung ini emotnya belum dapat banyak stakan dari immortal ya. Kalau bisa diaktifin cepet itu immortalnya, gas. Karena kalau kondisinya nyala 4 immortal itu per satu stakannya peningkatan attack-nya itu 4%, guys ya, yang didapat sama hyper kita. Kita lihat nih berapa? 23 stakan, attack udah 3000-an tuh, gue lihat-lihat ya. Mantep kan? Ini hero-heronya belum keluar aja, guys, kayak Gatot ya. Harusnya kalau udah cukup ya hero-hero immortalnya mau diinamin juga nggak masalah. Ya asalkan nggak matiin Astro. Nah, di sini kondisinya kurang satu lagi hero assassin, guys ya.
Kurang satu lagi. Kalau udah nemu sih langsung kita gas aja ke 6 ya. Bintang 2 juga ini bagus banget. Waduh, harusnya Vexana nanti guys ya. Sebenarnya Vexana ada di line up itu untuk nyalain 4 immortal aja sih. Oke lah, nggak apa-apa guys. Itu ada satu lagi ya. Mungkin nanti kalau kita butuh duit, kita gambling aja ke bintang 1. Kita jual lagi yang bintang 2 guys. Oke, lawan link 2 hyper Lancelot ya, Lancelot Titan. Tapi nggak tahu nih, ini Fanny ada biji astronya juga guys. Oke, udah kayak gini Leomotnya. Enak, tadi kita kalah kan lawan ini. Stakanya udah kekumpul 31, attacknya udah 3100 guys. Oke, masuk ke fat box lagi kita nih guys. Kali ini kita ngambil ke 6 ya. Oke, agak jauh. Mungkin ini item sisaan doang nih guys dikasihnya. Ada Oracle sih. Gas aja deh guys, Oracle ya. Walaupun ini item baru di nerf lagi guys ya. Di nerf dari 50 magic defense dan physical defense itu kembali lagi atributnya menjadi 25 magic defense dan physical defense guys ya. Oke, 39 ini jual aja. Oke, udah cukup sebenarnya guys hero-hero assassinnya. Duh, nggak sempat lagi cok. Santuy-santuy. Oke. Nah kayak gini kondisinya makin kuat dianya guys, Leomotnya ya. Banyak banget yang pakai mistik guys. Kita pakai immortal. Aduh. Itu ibaratnya kayak Frame Slayer ketemu sama mistik kayak gini. 10 kali win streak kita guys ya. 3800 nggak tuh anjay. Stakannya udah 44 guys ya. Cakep banget ini mah. Tinggal nunggu 50 aja nih stakannya. Nah Joy keluar lagi. Harusnya di sini udah bisa 6 assassin guys ya, karena duitnya udah cukup untuk up level nih. Yang ditarik siapa? Mau nggak mau Ruby tuh, ya kan? Ruby yang kita tarik. Korbannya gedean HP-nya Amon guys. Daripada Karina guys ya, jadi gue coba dulu Amon. Aman aja cok. Udah 6 kan assassin-nya. Nah, Vexana gue gambling lagi, jadi bintang 1 dia. Biar duitnya itu banyak lagi guys, kita nyari Leomot guys ya. Kalian bisa lihat dari peningkatan attack-nya guys, sampai 4000-an kali ini guys ya. Udah maksimal assassin-nya, hindarin laser, bagus banget guys. Cakep, 4500. Dari stakannya juga udah 50 tuh, gua lihat-lihat guys ya. Ini. Nah, ini Ruby jual aja, jual aja. Sorry Ruby, nanti gampang lah gua reset ya. Gua cari blessingan dari efek aspirannya itu dapat assassin lu bagus tuh. Bisa masuk gantiin Angela boleh. Atau bisa aja itu gantiin kayak si Amon guys ya. Nah kalian bisa lihat di sini guys, 25-25 ya, bukan 50-50 sekarang. Nah harusnya sih di sini kita dapetin pasifnya aja masih dapat 25 itu ya, physical defense sama magic defense. Idih, kondisinya kita masih berapi-api lagi guys. Mantep banget ya. Dari satu ronde setelah fatbox pertama kita kalah 4 ronde guys ya. Nah udahnya setelah itu ya win streak terus nih sampai sekarang. Ada rose gold. Nah ini bagus juga sih guys, tadi gue liat-liat ada yang main mage guys ya. Nah itu santuy. Ini kita balikin lagi Leomotnya. Oke. Apa nih, berserker fury winter. Coba berserker dulu aja guys, kasih ke korban guys ya, biar meningkat korban dari attacknya itu masuk ke Leomot kita juga guys. Oke. Waduh, Tars 3 udah ada 3 hero. Bukan 3 hero itu, bayangannya Alu efek rune tuh, guys. Buset, tapi sakit juga si Alu cerotnya, guys. Malah si Godnya itu yang masih bintang 2, guys ya. Santuy. Kita coba takatik dari itemnya aja, guys. Nah, ini efeknya 25-25 kan? Masih tetap sama. Walaupun Leomot kita cuma dapat dari pasif Oracle-nya doang, guys. Nah, kita kumpulin nih. Masih banyak, kita baru dapat satu di bawah tuh, guys. Leomot-nya harus bintang 3 ya. Ini udah 6, cok. Assassin ini ngapain gua ambil Hayabusa, guys? Jangan dulu itu ya, Joy terlalu mahal. Boleh Alu simpen dulu aja. Jangan bintang 2-in, guys. Nah, Leomot cakep banget. Udah bintang 2 ya di bawah. Berarti cari 3 lagi, guys.
cari Leomot 3 lagi. Oke, di sini kita lihat lawan. Waduh, udah jadi Titan nih Lancelotnya. Waduh. Buset, sakit banget, cok. Aman sih, guys. Sebenarnya masih aman ya. Itu gua lihat attack-nya Lancelot Titan dia cuma 1500. Santai. Oke, let's go. Cari kuda, guys. Cari kuda bintang 3 di sini ya harusnya. Dua lagi, cok. Ah, ini jual dulu deh ya. Untuk duit, guys. Nah, keluar satu lagi, tong. Nice. Bintang 3, pindah ke kiri aja, cok. Kita lihat ya, udah bintang 3 nih. Buset, makin tebel dia. Kudanya keluar. Nah, mananya itu ngisinya cepat, guys ya, sekarang. Ini udahnya eksperimen sama yang sakit-sakit lagi, cok. Yang dilawan mistik kayak gini mah udah, guys. Sekali tebas, guys ya. 7300 enggak tuh peningkatan attack-nya. Efek immortal juga di situ nyala 4. Kalau lagi war itu masih meningkat, guys ya, tapi itu bukan yang permanennya. Kalau yang permanennya udah yang 50 stack itu aja, guys. Dapat Winter. Nah, ketemu lagi Winter kan di sini. Sebelumnya gua skip, ya udah yang dilawan juga kayak gini ada Winter, kita ambil, guys, biar aman aja ya. Yang dilawan hypernya jadi juga nih, Lancelot Titan. Biar aman. Nah, untuk Rose Gold-nya karena pasifnya ini bagus banget, guys ya. Masih Martis. Oke, tahan, guys. Ini sebenarnya kurang satu sih ya, kurang satu slot. Kalau kita mau ke 6 Astro, guys, maksudnya. Kita tarik Immortal. Belum bisa, cok. Itu 5 ya, astronya 5. Nah, lawan yang ini. Oke. Let's go maju, ini udah jadi nih. Kalau udah jadi sih jangan harap bisa menang, guys ya. Ada Winter. Hilang. Slebeu, sakit banget enggak tuh, ya? Itu baru Leomot, ada kudanya. Damage sakit. Leomot nusuk. Enggak seru, guys. Ini ada kudanya nih, Leomot mah. Kuda putih, guys ya. Nah, ini astronya kurang satu, guys. Tarik Vexana, tarik Martis, kurang satu ya. Jadi ya udah, 4 immortal aja, guys. Yang penting ada aja efeknya ya. Udah dapat 50 stakan juga sebenarnya, tapi nggak tahu nih, HP kita sama-sama 16. Kayaknya ini round terakhir juga, guys. Mana Rose Gold? Kasih Karina, ini geser. Kenapa digeser kayak gitu Vexananya? Lihat aja sendiri, guys. Leomotnya masuk ke dalam ring, kita adu. Hypernya ngurang satu, guys. Waduh, funny-nya, guys. Funny-nya yang dapat efek astro, guys ya. Tapi nggak jadi masalah, gue punya Winter, cok. Gue punya Winter, walaupun sakit banget dia ya. Ada Winter. 7300 enggak tuh, guys ya. Ini kelas banget. Ini baru Leomot, ada kudanya. Ngelihatnya satisfying, ya enggak? Ya, eksperimen pakai kristal-kristal biji-bijian yang sakit, anjay. Nah, ini kita bisa lihat line up-nya, guys ya. Waduh, Leomot kuda is back enggak tuh, guys. Nunggu patch terbaru di original server, guys ya. Tungguin aja nih Leomot jadi kuda lagi, cok. Yang dilawan di sini Lancelot Titan plus ada Fanny-nya juga, guys ya. Tadi sih sempet Lancelot-nya gua jebak masuk ke dalam ring tuh Leomot kita, guys. Kalau dibandingin dari attack-nya aja udah beda jauh, guys ya. Dia 1500-an tadi gua lihat-lihat terakhir ya. Sedangkan Leomot kita itu attack-nya dapat 50 stakan dari efek immortal aja berapa tuh. Terus dari asasinya peningkatan attack juga. Ya otomatis bakal kalah, guys, walaupun dia di situ megang DHS, guys ya. Nggak ngaruh, cok. Dan ternyata di akhir juga itu efek astronya bukan di Lancelot ya. Fanny dia jadi bintang 3 pindah, guys, walaupun sama-sama 2 item tuh ya. Pindah efek astronya ke Fanny, tapi tetap aja kita punya Winter, guys. Sebenarnya udah sakit banget nomor 2 aja, guys ya. Kalau Leomot kita, kuda kita nggak pakai Winter, otomatis kalah sama Fanny, guys ya. Kita hyper jalan kaki, dia terbang-terbang terus. Ya auto ngejar-ngejar aja tuh. Jadi kucing-kucingannya Fanny, guys ya. Memang dari damage-nya itu nggak sesakit waktu si Leomot ini masih di harga 5 gold, guys ya. Tapi menurut gua dengan dia masuk lagi jadi kuda kayak gitu aja udah seneng banget, guys ya. Oke lah, mungkin video gua kali ini gitu aja, guys. Untuk yang request Hyper Titan Titanan, santuy, cok ya. Nextnya gua gas langsung ke Hyper Titan lagi ya. Oke, makasih udah nonton videonya. Jangan lupa subscribe, like, comment, share videonya ke sosial media kalian. Gua Idol Alfi, see you next video, guys. Cabut dulu. Ciao.
Anjay. Ngopi lagi, guys. Mantap.